Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Just NCO. Kali ini di depan saya ada stabilizer atau stafel 1000 volt ampere, yang mana kerusakannya dia tidak bisa menstabilkan tegangan dari PLN ke outputnya. Harusnya dari PLN 220, kadang-kadang dia rendah. Nah, ini distabilkan oleh stabilizer ini. Nah, kita cek ya. Kita colok dan cek ya. Kita coba kasih tegangan. Posisinya udah ini. Coba nyalakan. Tampilannya sih ada ya tegangannya. Kita cek multimeter. Ini ada apa? Multimeter digital. Kita cek tegangan 120. Cuman saat wah, ini enggak ada ya. 95, 96. Yang 220. Satu sembilan empat, satu sembilan tiga. Kita cek sini, satu lagi sama. Kita cek di inputnya, dua ratus tujuh belas ya. 215. Oke, ada yang aneh ya. Kita coba bongkar. Kita lihat apa yang masalah. Setelah dibuka, gini penampakannya. Ini juga ada lampunya nih. Dinamo. Ada lampunya juga. Gosong nih lampunya. Oke. Kita coba lagi. Kita on kan. Sudah on. Harusnya dinamo ini muter ya. Dia muter ya. Nah, ini mati dia. Kita cek dinamonya atau tegangannya. Oke, kita cek dulu. Setelah pengecekan semua, pengecekan tegangan ada ya. Ini ada dinamonya. Kita ganti ini yang lama, dan ini udah kita ganti yang baru. Nah, di sini kita belum on ya. Kita nanti coba on kan. Kita lihat ini muter nggak itu, karena putaran ini dari dinamo. Oke ya, kita coba colok. Oke, kita colok sudah. Lalu kita on kan. Kita lihat di sini, kita ada putaran tidak? Ah, sudah muter ya. Nah, sudah muter. Dinamonya benar, sudah bagus. Tegangan view display-nya oke. Semua. Kita cek tegangan ya. Coba. Oke, kita cek pakai meter yang 110. Oke ya, sudah menunjukkan 109, yang 110. 109, 110.
yang 220. Oke ya, 218, 219, 220. Oke, yang satunya. Oke ya, sudah stabil 220. Inputnya cek, inputnya tetap 217, 215. Ya, jadi ada perbedaan. Di sini udah mulai naik di 220. Ya, udah stabil dia, karena dia udah muter. Seperti itu, saya tinggal rapikan. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.